Jadi ganja itu mengandung dua zat yang utama, yaitu THC, tetrahidrokanabinol, dan CBD, cannabidiol. Nah, cannabidiol itu yang dibuat obat sebenarnya, ya itu. Nah, karena CBD itu kalau punya luar, bukan jenis cannabis sativa, itu emang CBD-nya tinggi, dan itu yang dibuat obat. Sementara di Indonesia, CBD-nya kecil, malah THC-nya, tetrahidrokanabinol yang tinggi, racunnya, psikoaktifnya itu yang tinggi. Makanya di Indonesia itu, saya pesimis melegalkan atau membuat ganja jadi obat, karena hasil penelitian, ganja Indonesia itu tingkat zat psikoaktifnya sangat tinggi, 18%. Kalau di luar, paling 1%. Ya, melihat daripada jenis ganja yang ada di Indonesia, jenisnya berbeda sama luar negeri. Agak repot kalau dibuat medis, ya, karena zat psikoaktifnya sangat tinggi ganja Indonesia. Kalau di kota Tegal, temuan kasus ganja. Ganja ada beberapa kasus ya. Kemarin kita baru tahun lalu, kemarin kita nemuin ada 3 kilo ya, 3 kilo ganja. Itu di paket ya, ya. Tapi sudah diserahkan ke DNNP. Sebelumnya juga 10 kilo ganja kan. Kalau warga yang membutuhkan untuk medis, ada nggak? Belum, belum. Jadi ganja itu nggak bisa untuk medis di Indonesia. Nggak bisa untuk medis. Maksudnya barangkali ada permintaan dari warga? Tidak ada, tidak ada. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.